Hello guys, welcome back with me, Omen Gemes. Terima kasih guys sudah klik video ini, baikkan buku channel aku. Jangan lupa guys ya, di klik tombol subscribe-nya di bawah ini dan juga klik loncengnya supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian. Guys, kali ini guys ya, kita masuk ke grup 4 guys ya di top 30. Karena ini aku bakalan ngerasin, ini adalah penerbangan dari hari asal Indonesia dan juga Malaysia guys ya. Di sini, kalau pas kemarin guys ya, aku ngerasin hari dan King Kirking guys ya, mendapatkan viewers tertinggi guys ya di channel aku guys ya, di Daya Asia 6 nih ya guys ya. Dan gimana guys ya penampilan hari dan juga peserta Malaysia ini guys, apakah bisa tinggi lagi guys ya viewersnya di YouTube aku guys. Tapi sebelum aku play videonya guys ya, buat kalian berhubung channel aku, jangan lupa guys ya di klik tombol subscribe di bawah ini supaya guys semakin semangat nih bikin video buat kalian. Oke langsung ya kita play videonya, check it out. Play guys. Ini adalah duet hari dengan peserta Malaysia guys ya. Guys, kalau kemarin pas hari duet bersama Kirking itu, terima kasih guys ya karena viewers aku di selama DA Asia ini paling banyak guys ya, yaitu 12.000 viewers guys ya. Dan duet hari Putra dan juga Kirking dari Filipina itu yang paling tinggi guys ya di YouTube aku guys selama DA Asia guys ya, DA Asia 6 guys. Oke. Guys, peserta Malaysia ini cantik banget guys ya. Wah, ini sih kayaknya bakalan jadi duet yang terromantis guys ya, atau terso sweet guys ya. Oke, keren guys. Guys, keduanya ini memiliki suara yang apa guys ya? Lembut guys ya, suara yang lembut dan juga khas banget tuh guys. Dan kedua ini sama-sama bertipe suara yang sama guys ya, Hari dan juga peserta Malaysia ini. Good guys suaranya. Ku ingin menjadi
kesulitan. Wow guys. Maka hadir. Wow, romantis banget guys ya. Ketulusan di dalam. Oke. Cintaku yang tak akan pernah sirna padamu. Aku yakin jika dua orang ditakdirkan untuk bersama, maka dari sudut bumi so sweet banget guys, sumpah. Romantis banget guys mereka berdua ya. Oh my god. Gila guys. Oh. Sumpah ini duet paling romantis guys ya. Di sepanjang di Asia 6 ini guys. Wow. Hari keren guys ya. Oh. Oh, keren guys. God. Keren banget sumpah guys, aku gak bohong guys. Oh gila. Nah dan mereka itu guys ya, mereka gak terlalu tinggi nadanya, cuma mereka, khususnya Hari guys ya, Hari cuma melantunkan nada yang sedikit tinggi aja udah keren banget guys. Emang suaranya khas banget sih guys ya Hari ya. Dengan cengkok playunya juga guys ya, Hari jago banget tuh guys. Stop guys ya, all standing ovation dari juri guys. Keren banget penampilan Hari dan peserta Malaysia ini guys ya. Dan ini adalah duet paling romantis di selama DA Asia 6 ini guys ya. Jujur guys ya, pertemuan mereka keren banget guys ya. Dan yang aku suka itu adalah lantunan apa guys ya, cikok tentunya yang gak terlalu berat, tapi mereka itu mendayu-dayu. Ah, good banget guys ya, masuk ke hati aku guys ya. Pokoknya Hari dan juga peserta Malaysia ini aku yakin sih guys pasti bakal masuk ke babak selanjutnya guys ya, karena keren banget guys ya. Kita beri applause guys ya, karena ini adalah duet paling romantis guys ya selama di DA Asia 6 ini guys. Oke, terima kasih nih guys yang udah klik video aku guys. Kalau misalnya kalian baru channel aku, jangan lupa guys ya di klik tombol subscribe di bawah ini guys, supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian, karena aku bakalan bikin terus atau update terus perkembangan dari DA Asia 6 guys ya. Jadi kalian yang belum subscribe bisa subscribe guys. Dan kalian juga ada, kalau ada komen saran kritik, kalian bisa guys ya komen di komentar. Kalian juga bisa guys kirim banget DM Instagram aku di @omainbwg. Ntar aku bakalan tampil linknya di description aku. Oke, sampai jumpa guys ya di next video. Bye bye.